Assalamualaikum. Kita jumpa lagi live malam ni. Okey. Masuk dulu. Lepas ni kita ceritakan pasal statistik COVID yang meningkat sampai 4000 lebih mendadak dan kita nak cakap pasal PKP. Apa tindakan yang dibuat ni sebenarnya? 4000 statistik meningkat. Nampak benda ni macam tak serius. Sebab apa? Kita tengok PKP, rakyat masih bersepah-sepah kat luar. Jadi kita malam ni nak kupas satu persatu dan kita nak tahu apa plan tindakan lengkap kerajaan sebenarnya dalam hal berkaitan dengan ada dengan PKP dalam isu statistik COVID yang meningkat mendadak macam ni. Okey, masuk dulu. Aku risau kau dulu. Tola, waalaikumsalam. Malam ni kita nak tengok, kita nak tahu apa sebenarnya plan lengkap kerajaan ni dalam hal nak menyelesaikan masalah COVID ni. Kita tengok buat sekatan PKP apa semua dan apa yang dimanfaatkan dengan PKP ni. Dan kita tengok masih bersepah lagi orang kat luar ni. Shopping complex pun orang boleh bersesak-sesak lagi. Jadi kalau nak buat, kita kena buat betul-betul. Buat serius betul. Kalau kita serius, insyaAllah kita tak ambil jangka masa yang lama untuk menyelesaikan masalah ni. Tapi kalau kita main macam ni, statistik ni boleh naik lagi tinggi nanti. So, tak apa, masuk dulu. Nanti kita share, kita bincang tengok apa masalah sebenarnya ni. Kerajaan ada masalah apa? Masalah tak ada duit ke apa? Bajet sampai 17 bilion untuk tabung COVID. Itu yang kita tengok lah. Wasu Supan, hai. Ya. Kucing BSK. Sejak bila geng lebay? Tak ada bilanya aku geng lebay. Aku anak orang Islam. Ya, pakai lebay tak pelik. Waalaikumsalam. Malam ni kita kasih kau. Kita nak tahu ni. Kita rakyat berhak untuk tahu sebab apa. Kita yang kena PKP, kita yang kena kurung kat rumah. Jadi kita nak tahu apa kerajaan buat ni. Kan, statistik mengerikan lah, sampai 4,000 lah ni. Itu hari beratus-ratus je PKP satu Malaysia kan. Kalau macam ni 4,000, terus darurat KPU terus lah. Lagi apa? Kalau betul lah statistik tu. Okey. Cerita dia macam ni. Kita tengok pada hari ni statistik dia naik sampai 4000 lebih Pada peringkat awal hari tu, 2-3 hari lepas saya dah buat satu saranan dan satu cadangan Mungkin bagi orang-orang yang tak cerdik, dia tengok cadangan saranan saya, dia pandang saya ni alah siapalah jebat tu, siapa nak dengar cakap dia. Tapi jangan pandang aku sebagai jebat, dengar apa aku cakap. Boleh pakai ke tak boleh pakai ke, nilai pakai otak, jangan nilai pakai emosi. Ni pesan untuk tok-tok menteri ni semua. Kalau cadangan saya ni tak bagus dan korang bagus, tolong buat idea korang yang lebih bagus pada aku. Sebab apa? Benda ni melibatkan masyarakat, melibatkan semua orang. Jadi kita perlu tahu apa pelan tindakan lengkap dia. Ni aku nak pesan yang masuk-masuk sini. Setakat nak buat komen bodoh-bodoh ni semua, aku tak ada masa nak layan. Jadi korang jangan malukan muka korang sendiri dekat sini. Ini jebat derhaka tau. Setakat korang punya komen sampah 3-4 kerat ni, tak ada masa aku nak layan.
ratus ribu, juta, 6 juta orang duk view aku punya YouTube. Kalau aku layan bodoh-bodoh yang 2 3 kerat ni kalau buat malu aku je. So tak payah peduli yang bodoh-bodoh tu. Mai sini kita share. Eh? Dia cerita dia macam ni, ya. Wakil-wakil rakyat ni kita tengok saranan sebelum ni, cadangan dia orang sebelum ni beria-ria nak buat pilihan raya pun ada kan. Jadi kalau dia orang berani buat pilihan raya, bermakna dia orang ni semua bersedia untuk bertemu dengan rakyat. Ya, wakil-wakil rakyat ni semua. Jadi aku nak bagi satu cadangan. Mungkin sebelum ni aku cerita benda tu tak jelas, tak faham. Ya, sebab apa? Lambat kan, menteri-menteri kita semua dah tua-tua jadi dia lambat sikit pick up. Tapi tak apa, hari ni kita share. Ya. Pertama sekali, dalam waktu-waktu PKP ni, apa yang perlu kita buat? Pastikan sempadan-sempadan negara ni semua dikawal dengan rapi. Ya. Bajet untuk angkatan tentera dan polis di Raja Malaysia ni kena dinaikkan. Ya, kena banyak. Sebab apa? Pagar-pagar yang pecah, lorong-lorong tikus semua perlu diperbaiki dengan segera. Ya. Jarak antara satu pos ke satu pos mestilah jarak yang boleh dilihat. Kena buat rapat macam tu supaya usahakan manusia, babi nak melintas badan pun tak lepas. Ramai 4,000 statistik ni adalah satu perkara yang serius lah. Ya? Takkan kita nak ambil sambil lewa lagi? Ya? Arahkan rakyat, oh PKP, PKP. Rakyat selamba je aku tengok. Jalan raya jam. Kan? Level 4,000 punya statistik bukan level PKP dah ni. Level duduk rumah tak boleh keluar dah ni. Ya? Okay. So saya perjelaskan lagi, ya, pintu-pintu sempadan tutup dengan rapat, rapi untuk kita nak elak ada kemasukan pendatang asing ataupun orang-orang yang tidak diketahui status COVID. Sama ada dia pembawa ataupun sebagainya, tahap kesihatan dia kita tak pasti. Jadi orang-orang daripada luar ni mesti dikawal rapat, dikawal rapi supaya tak boleh masuk ceroboh suka-suka hati kan negara kita. Ya, waktu-waktu macam ni kena ketat. Ya, rasuah jangan ada. Sayang sikit dekat negara. Sebab apa? Kalau jadi apa-apa kat Malaysia ni, yang telan-telan rasuah pun terlibat sekali susah. Ya? Kalau ada rasuah lah. Okey. So pintu sempadan semua kita dah tutup, kita dah kawal rapi, kita dah baik pulih. Bajet banyak ni untuk tabung COVID ni. Ya? Okey. Semua masyarakat dalam satu taman perumahan contohnya, satu taman perumahan ni kawasan-kawasan yang dimiliki oleh YB satu-satu tempat, ya, orang-orang yang mengundi dia, ya, dia kena ambil berat tentang pengundi-pengundi, kawasan pengundi-pengundi dia ni, ya. Okey, so kita swab test semua sekali rakyat Malaysia yang ada dalam kawasan-kawasan wakil rakyat ni, ya. Setiap wakil rakyat 222, ada 222 kan zone kan. So pecahkan semua ni. Masa ni lah wakil rakyat buat kerja untuk rakyat. Ya. Swab test semua sekali pengundi kau. Untuk warga asing, pastikan majikan semua dia buat swab test untuk pekerja dia. Dan mesti ada satu-satu benda yang merujuk kepada orang tu clear atau tidak daripada COVID. Faham? Okey, macam mana nak buat? Contoh satu taman perumahan, kita swab test semua sekali dan buat perintah berkurung selama 14 hari. Selepas 14 hari, dalam tempoh 14 hari, kita dah dapat result. Kita dah tahu dah yang mana ada, yang mana tak ada semua ni. Kawal ketat. Sebab kita nak selesaikan masalah COVID ni. Mana boleh kita biar lagi orang duduk kat luar ni makin banyak. Ha? Ya? 4,000 ni. Kalau betul lah statistik tu 4,000 tu betul. Ya? Kalau tak betul tak apalah, korang buat lah main-main. Ya? Tapi kalau aku bercakap ni merujuk pada 4,000 tu. Ya? So selepas 14 hari, kita dah tahu mana yang positif, mana yang negatif. Ya, yang negatif ni tak apa, dia dah berada dalam zon pengasingan selama 14 hari. Faham? Yang positif bawa pergi hospital. Sanitize rumah dia apa semua, bagi clear. Jadi makna tempat tu dah clear. Faham tak? Jadi orang-orang yang ada kat situ yang didapati negatif, mereka ni semua bebas COVID. Kawal tempat-tempat ni. Ya, pecahkan zon-zon ni semua. Jadi kalau kita tak buat benda macam ni, kita tak clearkan dalam negara kita ni, kita duk biar macam ni lagi sampai bila ni? Rakyat nak tahu ni PKP ni sampai bila? Dan apa apa yang kerajaan buat untuk menyelesaikan masalah COVID ni? Takkan nak biar statistik ni meningkat ni?
Faham? Ha, jadi mohon menteri tolong tengok ni benda-benda macam ni ni. Ah, apa salahnya kita bajet ada berapa bilion tu? 17 bilion tak silap aku tabung COVID. Kita boleh manfaatkan untuk ni semua. Ya, semua rakyat Malaysia wajib menjalani swab test ni. Supaya kita tahu siapa yang ada, siapa yang tak ada, yang mana positif, yang mana negatif, dapat buat pengasingan tu dengan cepat. Aku percaya kalau betul-betul dibuat benda macam ni, tak sampai sebulan pun kita perlu duduk dalam rumah. Maybe 14 hari tu dah cukup dah. Gerakkan semua sekali jentera-jentera yang ada ni, clearkan semua sekali dalam negara ni. Untuk warga asing, eh? Warga asing, majikan ni mesti kena adakan ni semua. Spot check habis semua. Jadi ini cadangan yang saya bagi ni. Kalau nak tolak, pastikan anda mempunyai cadangan yang lebih baik daripada ni. Apa pun tak kisah, nak ikut cadangan saya ke, nak ikut cadangan korang yang lebih bijak pandai ke, yang penting buat sesuatu lah. Setakat duk sekat buat PKP ni, sampai bila? Rakyat tanya ni, okay PKP sampai bila? Bila tanya sampai bila ni? Apa yang dimanfaatkan untuk PKP ni? Tak tahu ni, tak ada jawapan ni. Tapi yang kami nampak setiap hari, indeks meningkat. Ngeri lah macam ni. Kan? Menakutkan ni. Eh? So kita tidak mengecam siapa-siapa, kita tidak tidak memburukkan sesiapa di sini, tapi kita nak menteri ambil perhatian lah. 70 menteri ada, benda ni tak ada siapa plan ke? Ni masalah negara ni yang melibatkan rakyat-rakyat semua ni. Eh, yang degil-degil tu semua tangkap je. Buat apa lagi nak simpan lagi macam tu? Sebab apa? Penjejasan tu berlaku dalam skala yang sangat besar ni. Kalau betul lah 4,000 tu statistik dia. Ya? Tapi kalau korang buat statistik 4,000 tapi tengok korang main-main, looks like something wrong already lah ni. Ha? Wujud tak wujud ni statistik ni? Ya? So, pastikan yang ni. Yang ketiga. Ya? Rasuah di saat-saat macam ni, kalau berlaku dalam negara kita, terutama yang melibatkan kemasukan warga asing, pendatang haram, memberi perlindungan terhadap isu-isu yang membabitkan program pembersihan COVID, kalau ada unsur-unsur rasuah ataupun ada orang-orang yang terlibat dengan rasuah dalam hal-hal ni, hukuman dia mati. Ya? Sebab apa? Korang nak tengok negara ni hancur ke? Duk bagi muka dekat perasuah-perasuah ni semua lagi di saat-saat macam ni. Kan? So nak rasuah, tunggu lain masa lah. Bukan sekarang. Kalau nak rasuah lah. Eh? So, tutup pintu sepadan, perairan negara ni semua tutup. Tak payah buka lagi buat sementara. Nak masuk, keluar semua, make sure clear. Eh? Lepas tu, buat clearance kat dalam ni. Ya, berperingkat-peringkat. Tak ada berperingkat pun boleh. Serentak je. Satu daerah, dia ada pentadbiran dia sendiri. Dia ada pengurusan dia sendiri. Satu negeri, ada kerajaan negeri dia sendiri. Gerakkan semua jentera-jentera ni. Buat clearance. Ya? Tak payah pergi hospital semua orang. Tak cukup. Roboh bangunan hospital juga. Ya? Orang-orang Kementerian Kesihatan, tentera, polis, ha? Bantu dalam hal untuk buat swab test ni di tempat-tempat penduduk secara berkelompok-kelompok-kelompok. Dan kawal, selepas buat swab test, buat kawalan ketat. Ya? Di taman perumahan, kena ada anggota tentera standby meronda apa semua. Orang tak boleh keluar. Sebab apa? Nak buat pembersihan ni. Faham tak? Jadi cadangan saya ni, saya rasa tidak menelan kos sampai 17.5 bilion apa semua tabung COVID tu. 10 bilion ke bawah pun boleh clear ni semua ni. Kenapa tak nak buat? Persoalan dia, kenapa tak nak buat? Eh, sebab saya bukan menteri. Saya bukan menteri. Tapi saya adalah di antara rakyat yang terlibat dengan perintah kawalan pergerakan ni. Jadi adakah saya tak berhak bersuara? Jadi faham-faham lah ya. So selepas ni kita tak nak dengar lagi seolah-olah rakyat bising. Kita semua pelik ni. Apa yang sedang dilakukan sebenarnya? Jadi saya dah bagi tahu dah ni. Ya? Tutup semua sepadan. Rasuah, hukuman berat. Dan buat pembersihan dalaman. Simple thing je ni. Masa pilihan raya, korang sanggup kan? Jumpa rakyat pergi sana pergi sini, satu rumah ke satu rumah kan? Kenapa dalam isu-isu masalah yang rakyat sedang berdepan ni, korang wakil rakyat ni semua duduk diam, tak terfikir nak pergi tengok rakyat satu-satu? Pergi tengok satu-satu, buat swab test lah. Lagi apa? Kan? Tunggu apa lagi? Tunggu orang ada kes, bawa pergi hospital. Tak ada kes, duduk diam. Ada kes, angkut pergi hospital. Itu yang penuh hospital tu.
penyelesaian, tak buat pelan tindakan lengkap ni, apa dia tak nampak lagi ni. Ya. Yeah? So minta tolong YB-YB yang handsome, yang menteri yang handsome ni semua, tolong fikirlah benda ni. Kita takut apa tau? Takut rakyat nanti dia buat tindakan sendiri. Sebab apa? Dia pelik tengok PKP. Kata PKP, tapi orang ni bebas ke sana, orang tu bebas ke sini. Aku nak keluar, mereka kata, kena tangkap. Jadi masing-masing nanti tak patuh orang lain. Nanti wara lah semua. Eh? Kena fikir ni, benda-benda macam ni. Jangan duk lengah-lengah kali lagi dah. 4,000, satu statistik yang besar tau. Dan Selangor, top ranking lah. So, orang politik ni minta tolong lah. Tengok sikit apa yang patut buat ni dan bertindak cepat. Ya, sempadan-sempadan negara tu buatlah satu pos kawalan ke satu pos kawalan adalah jarak yang boleh dilihat. Ah, ha? Pagar-pagar sempadan, betul kan? Repairkan balik. Ya, buat kawalan ketat. Kita ada banyak anggota tentera, kita ada banyak anggota-anggota polis ni semua, semua gerakkan. Sebab kalau kita gerakkan semua jentera kita full swing, eh, betul-betul nak buat clearance, ya, less than 15 days Malaysia clear COVID. Dengan syarat jangan ada bangsat-bangsat penelan rasuah duduk dekat pintu-pintu masuk negara ni. Ya, ini semua kalau kena tangkap, kalau kita buat style Korea. Tiada hukuman lain melainkan masuk dalam mesin blender. Eh? Okay, fikir-fikirkan. Penatlah tengok isu COVID ni. Pasal apa? Kesian tengok masyarakat pun semua. Eh? Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Nak apa-apa komen, komen dekat sini. Kita tutup live ni dulu. Siapa-siapa yang tak sempat ni, masuk kemudian boleh tengok live ni. Ya? Untuk orang-orang politik ni, pesanan saya ni. Kalau korang ada idea lebih bagus, tunjukkan, gunakan, manfaatkan untuk buat sesuatu. Kalau tak ada idea, ambil idea aku ni. Buat. Ya? Kalau tak boleh buat, main bagi aku buat kerja free. Tak apa. Yang penting, bagi aku handle benda ni. Main sini aku handle. 15 hari. Guarantee clear. Ya? Dengan syarat, ikut apa yang aku nak buat. Eh? Aku boleh susun. Ramai kawan-kawan aku yang pencin-pencin, askar yang keluar bari ni semua, aku boleh panggil turun. Main kita clear kan. Kami well trained dalam benda-benda macam ni. Kami boleh buat. Eh? Kalau takut kena bayar gaji kami, tak payah bayar. Demi negara, kami clear kan. 15 hari. Dengan syarat, ikut plan yang kami buat. Eh? Wakil rakyat semua turun padam. Jangan duduk-duduk rumah peluk bini je. Tengok ni, puni-puni kau ni. Masa ni lah. Habis masa bila lagi? Eh? So, fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam.